Sepanjang tahun 2017, kasus narkoba cukup menonjol di wilayah hukum Polres Labuhan Batu. Tercatat ada 544 perkara narkoba yang ditangani selama tahun 2017. Jumlah ini meningkat 49% dibanding tahun 2016 yang menangani 364 perkara. Dalam paparan akhir tahun pada Sabtu 30 Desember 2017 kemarin yang dihadiri unsur Muspida 3 Kabupaten, Kapolres Labuan Batu AKBP Frido Situmorang, barang bukti yang dipaparkan adalah 1,1 kg sabu, 151 kg ganja kering, 2083 butir pil ekstasi, dan 6 butir pil Happy Five. Kasus-kasus ini tersebar di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Labuhan Batu 375 perkara, Kabupaten Labuhan Batu Utara 89 perkara, dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan 80 perkara, dengan jumlah tersangka 674 orang. Acara paparan ini diakhiri dengan pemusnahan barang bukti yang disaksikan oleh Muspida 3 Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta instansi terkait. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, tim Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.